Belum lama ini santer berembus kabar kedekatan di antara dua musisi kondang Ariel Noah dan Agnes Monica alias Agnes Mo. Keduanya dikabarkan dekat usai mengisi acara yang sama yakni Pop Academy. Ariel pun sempat salah tingkah saat Agnes membongkar pesan suaranya di acara Pop Academy. Saat itu Ariel mengirimkan pesan suara berupa aksi bernyanyinya saat menyenandungkan lagu Jealous milik Laubrin. Kedekatan keduanya di acara Pop Academy rupanya berlanjut. Pasalnya baru-baru ini heboh beredar foto Agnes yang diduga sedang menemani Ariel. Dalam foto, Ariel dan Agnes terlihat tampil kompak dengan busana santai. Keduanya pun sama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Diduga foto tersebut diambil saat Ariel akan melakukan sesi wawancara terkait vaksin COVID-19. Seperti diketahui, selain Raffi Ahmad, Ariel juga sudah disuntik vaksin COVID-19 di Bandung. Foto keduanya tersebut jelas membuat heboh banyak netter. Sampai-sampai, ramai netter menduga jika Ariel dan Agnes telah resmi pacaran. Keduanya pun dinilai cocok satu sama lain hingga ramai diharapkan berjodoh. Namun ada pun beberapa netter yang tak setuju, apalagi mengingat Ariel dan Agnes memiliki keyakinan yang berbeda. Sejumlah netter menyebut Ariel dan Agnes lebih cocok untuk menjadi teman duet saja.